rasa bangga memiliki tim merah putih sepertinya takkan luntur dari benak rakyat Indonesia. Gol penalti Alvin Tuasalamori pada menit ke-35 ke gawang tim tuan rumah Myanmar mengantar tim Garuda Muda ke babak semifinal SEA Games 2013 dan menjadi penentu hasil pertandingan Indonesia-Myanmar yang ditutup dengan skor 1-0. Berkat kemenangan ini, tim Indonesia U23 menjadi runner-up grup B dengan mengumpulkan 7 poin. Sebelum menekuk tuan rumah, tim Garuda Muda ini sempat jatuh bangun saat melawan Thailand. Indonesia harus menyerah 4-1. Dengan lolosnya timnas U23 ini ke semifinal, seolah membuka mata jika Kurnia Mega dan teman-temannya bukanlah jago kandang. Alvin Tuasalamori, 1-0 untuk Indonesia. Selamat untuk timnas Indonesia yang sudah berhasil mengalahkan Myanmar 1-0. Aduh, ikut senang banget dan pastinya harus tetap semangat terus ya supaya bisa beneran juara sampai akhir perjuangan. Andai kata Bung Karno itu masih bujang, tentu tidak jadi masalah. Tapi ini... Aku mencintainya, ayah. Nama Maudy Krisnandi sebagai pelaku seni peran memang tak perlu diragukan lagi. Nama Maudy layak disejajarkan dengan bintang papan atas seni peran tanah air. Jika akhirnya Maudy didaulat menjadi sosok Inggit Garnasi, apakah itu karena pembawaan Maudy yang lembut? Lantas, benarkah Maudy melakukan survei pada keluarga besar Ibu Inggit demi menghayati perannya sebagai istri kedua Bung Karno? Iya, sebelum bergabung di film Soekarno sama Mas Hanung ini, kebetulan beberapa tahun sebelumnya sudah sempat observasi ketemu dengan keluarganya Ibu Inggit dan sebagainya. Agak sulit buat saya memerankan Ibu Inggit karena dokumentasinya sangat terbatas dibanding dengan Fatmawati atau Soekarno. Bu Inggit itu foto-fotonya ya hanya sedikit gitu, dan saya nggak punya video atau apapun. Jadi saya berusaha menggali karakternya Bu Inggit itu dari penuturan keluarganya atau orang-orang yang kenal dan bagaimana sosok Bu Inggit di mata orang-orang. Dia tentunya dengan arahan dari Mas Hanung juga, karena menurut saya setiap sutradara punya interpretasi masing-masing terhadap karakter yang ada di film ini. Dan saya mengikuti arahan dari Mas Hanung untuk bisa menjadikan Inggit dalam film Soekarno. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Sylvia Fuli mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Was-Was setiap hari Senin sampai Kamis mulai pukul 6 pagi, tentunya di SCTV 1 untuk semua.